Dan di bagian selanjutnya akan kita lihat bagaimana dekorasi yang dilakukan pada misa akulturasi budaya Jawa. Jadi kalau melihat ini, ya sebelum kita pasang, nanti setelah itu mantap sekali, nanti seperti apa, yuk! Nanti gulungannya dia lempet di sini, gulungannya. Oh, sip. Wes pas tak tu, kecuali pakai apa ni? Jarum pentul. Jap. Ini cara dipotong ya. Ya sip. Memang ini agak turun ya Pak? Hah? Agak turun ini. Agak turun. Ya udah. Ini yang turun, ini kurang naik. Ini? Ya. Prioritas 4. Kenapa nih? Karena jarinya jangan sampai nggak cukup. Prioritas apa? Prioritas 4. Katanya pasang dulu aja, karena ini kan diikat pakai tarik. Nah, ini turunin lagi. Biar kita tidak menganggur, Pak. Kita nonton saja dari tadi, Pak. Nah, sudah mulai kelihatan. Loh, ini orang nggak ada yang gini. Lupa nanti.
sama jingga. Ditambah dibanyakin jadi enggak ini ya. Iya kalau digabung malah enggak ketemu nanti ya. Iya sendiri dipisah saja. Padahal kalau di sendirian nggak ada yang melihat seperti dicampur kayak gini kan punya tempat. Nah, baiklah itu lagi yang menyediakan persediaan perlengkapannya untuk besok. Halo Bu, tetap semangat. Ini persiapannya buat besok TV sekarang sudah happy happy. Besok lain lagi. Besok lain lagi. Besok lain lagi. Baik, inilah dia hasil yang dibuat dalam persiapan misa yang dilakukan pada persiapan misa budaya Jawa Katolik di Kendari dengan ornamen dalam ruangan dekorasi penghias misa 7 Agustus 2022. Oke. Sampai jumpa lagi dan dadah.